Halo, kalian akan kembali lagi di Resident Evil 4. Aduh, untungnya pas lag kemarin itu kita udah dekat tempat save, jadi nggak hilang. Maksudnya nggak hilang momen, nggak harus kita force quit gitu. Oke, treasure-nya di sini udah dapat dan pelurunya penuh banget. Tenang, liatnya peluru banyak tuh. Jadi tapi tetap kitanya hemat gitu. Kalau mau gitu kita hemat terus sampai akhirnya over gitu. Waduh, ini taruh di mana ya gitu. Saking banyaknya gitu kan, asik. Oke, lanjut. Oh, ternyata bukan pintu ya, tapi naik lantai. Oh, ini tujuan kita mah asli ada di situ. Oke. Kalau dari sininya jalan yang ini cuma belok kanan, kiri kalau dari sini mah. Cuma belok kiri doang yang pintunya kebuka, sisanya dua lagi kunci. Ya udah, kita belok kiri. Awas, 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 awas. Santai, santai aja. Oh, hello, bukan? Gak ada. Oke, kita liatin dulu. Oh, incendiary, hai. Kita bakal butuhin itu. Saya udah dikasih tahu bakal ada apa, tapi nggak tahu detailnya apa. Magnum. Yay. Okay. Ini yang kebuka. Oh, tanda ada keypad ini. Harus dipencet kah? Oh, bisa. Okay. Apa ini? Okay. Yang kiri yang ada sesuatunya. Shit. Kaget. Okay. Oh, apa itu? Ini pasti bangun nih. Itu pasti bangun. Oh, kebuka sendiri. Some kind of research equipment. I wonder what it's used for. Yeah. Shit, kau pintu otomatis. Itu alien juga tuh. Oke. Itulah musuh kita kayaknya. Bisa dibuka? Check. Lock. Something inside the room must be blocking the door. Apa? Oh, apa ini? Obat. Obatnya kayak yang di ini, Silent Hill Homecoming. Coba cek. Lock juga. Mungkin ini keypadnya buat ngebukanya. Nah, cek. Must be the door security system. Operate, yes. Turn which color panel? Blue. Oh, digituin. Sekarang yang belum nyambung dari sini ke nyambung ke hijau. Hijau. Masih belum. Nah, tinggal yang merah. Gampang lagi. Ini nggak kehitung puzzle nih mah. Kalau bingung sama puzzle ini mungkin kamu beneran nggak cocok buat main game puzzle. Sama sekali nggak cocok. Take Louis Memo. Hideous creatures are elegant and novistadors are merely by Fardax or the diabolical and inhuman experience conducted on the specimens that were once human. But there is one type of creature that really distinguishes itself from the rest. Regenerator, huh? Has superior metabolism that allows them to regenerate their last body parts at an incredible speed. Whoa. Never seen anything like it. It is this characteristic that makes them almost invincible to conventional weapon, huh? There is a way to kill it. Apparently, there are plagas that live in this body, somewhat like a leech. Somewhat like leech, huh? Can't be seen with the naked eye. They can only be located through thermal imaging. Leech-like plagas must be located and then destroyed. Oh, gitu. Most of the regenerators host a number of these leech, jadi lebih dari satu. Each one of these leech-like plagas must be killed. Oh gitu. Sep, thank you, Louis. Meskipun udah mati, tapi dia masih ngebantu. Oh shit. Ini serem banget ini. Beneran aman. Oh, apa ini? Ambil, ambil, ambil. Oh shh. Pintunya nyeremin banget, sumpah. Dan saya tahu itu pasti bakal hidup. Dan katanya tembak harus leech-nya. Oh, apa ini? Coba ya, cek. Freezer card key. Hah? Serius? Itu harus diiniin freezernya? Harus di... Wabak! Shit, shit,
Cheat, 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 cheat. Apaan itu? Apaan itu? Apaan itu? Apaan? Ah, itu kan regeneratornya ya. Aku harus gimana? Oh shit, nggak mungkin ditembak kayak gitu. Mampus. Mampus, harus gimana ini? Nggak mungkin dilawan begitu saja. Masih ada sesuatu yang biasa. Pakai lawan. Wih, pak, panjang lah. Shit. Itu oyoyoyoy, ini Marsha itu. Bam, jatuhin dulu. Jatuhin dulu. Masih kena, bego mati. Yah. Oke, okay. Dapat freezer kanti. Kita harus ngapain jadinya? Kalau kita nggak dapat thermal, udah kasih tahu sudah ada thermoscope, cuman naruhnya di mana? Terus saya mungkin nyarinya kurang teliti gitu. Pencet tuh udah 3 kali. Bangun, dan bangunnya ketika ngambil itu ya, coba ada nggak sih? Dan saya nggak ngelihat ada thermal scope gitu atau apa. Lock. Oh iya, ini lupa. Yes. Kok enggak? Biru dulu. Terus hijau, ya ikutin alur itunya aja. Merah ya lagi. Lagi. Sip. Mudah. Oke. Okay. Ambil, udah dibaca. Duh. Kalau kita cuma nembak blind dari luar dan kebetulan kena si itunya, bisa nggak ya? What kind of experiments are going on around here? Jadi mungkin ketika si itunya ditarik itu kelihatan ada benang dari dalam badannya gitu, si Las Plagasnya. Jadi memang mungkin memang seperti itu. Oke, kalau nggak ada ini lagi, kita harus ngelari dulu nih. Bodoh, ambil aja dulu. Lari langsung. Shit. Ayo lari. Saya nggak tahu harus ngapain, sumpah. Nggak tahu harus ngapain. Ada jangan-jangan nih. Kalau mereka bangun juga di sini, saya mampus total. Ntar ya, lihat map dulu. Oh, itu kuncinya di situ. Oke. Ash, Nana juga. Ini beneran. Saya takut kelewat aja. Kalau kelewat kasih tahu saya. Mampus. Au. Disipat kakinya. Dadah. Buka. Ini bisa dibalikin. Oh enggak. Ah bro. Lock. Selain saya ada card key. The physical must be freezer or some sort. Pake. Oke. Hari. Kita di dalam sini. Kan. Aduh. Ah. Ini banyak sekali cek. Card key rewriter. Rewrite the data on my card and turn into another card key. Nanti dulu, takutnya nge-trigger apaan lagi. Apaan? Apaan? Serogenic device, turn it off nanti. Lihat ini mayat semua. Kita, rifle. Mayat. Berarti kalau pakai scope-scopean. Nice, oh. Penuh dan diambil dulu. Kalau gitu mah kita reload dulu. Ini juga perlu di reload kayaknya. Nice. Hey, lumayan. Ada lega. 2 slot. Si kau ya. Kosong. Siapa ini obat? Santai. Ini apa lagi? Kan banyak ini. Cek. Completely frozen and won't open. Ah, shit aja udah pada hidup nih. Kayaknya sih emang bakal pada hidup. Ya udahlah. Turn it off.
Oh, wait. Apakah itu yang saya cari? Ini scope-nya gitu? Ah, infrared scope, nice. Penuh. Ntar ya, saya pause dulu. Mau nggak mau dikombain dulu dan langsung kita pakai combine sama ini. Nice. The door's been locked. Hidup nih. Ada yang jatuh dari gantungannya kayaknya. Bener kan? Shit. Oh, fuck. Hah. Oh, nice. Jadi kelihatan. Dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini, dia ke sini. Kita tunggu sini aja. Oh iya, kelihatan. Nah, itu. Nice. Mati. Meledak. Yeay, kita jadi bertenaga lagi, oke. The lock has been released, hah? Sengaja ya, kita cuma disuruh ngebunuh itunya doang. Oke, di luar juga masih ada. Jadi, oke, kalau disuruh ganti, udah kita ganti aja. Karena udah ini. Rewrite, ganti. Has been rewritten, waste disposal card key. Ganti jadi kuning. Oke, musuhnya ada nih. Musuhnya ada nih. Situ ada. Sini ada nggak? Cek dulu takutnya ada. Nggak ada kayaknya. Cuma satu dong. Buka pelan-pelan. Aduh, di depan. Harus kita pancing. Hoi. Kosong di situ, kosong. Ngebalik, nak. Ngebalik. Ngebalik. Saya bilang. Nice. Nice. Kayaknya masih ada lagi ya. Kalau dari lagunya, tar. Lihat dulu. Yang mana? Oh, yang ujung sana udah kebuka. Udah langsung aja deh. Wah, tiba-tiba ada. Nah, di sini pakai otomatik baru berguna nih. Banget. 5.000, lumayan. Buat ngabret tuh udah dapat eksklusifnya kan lumayan. Nah, 5.000 lagi. Oh, rifle. Oke, kasih rifle banyak banget di sini. Bagus. Oke. Bener ke situ ya? Lihat dulu belah sini. Oh, ada koper ternyata. Emerald. Oke. Lanjut, lanjut. Kita lanjut saja dulu. Oke. Jadi sebagian besar badannya mah termasuk dingin, kecuali bagian itunya doang hangat. Jadi masih masuk makhluk berdarah hangat tuh. Yang berdarah dinginnya malah orangnya. Si hostnya. Shit, suaranya ini. Jalan lu pelan. Yang penting nggak ada apa di belakang gitu, biar kitanya nggak kena. Tapi ini kayak sesuatu yang di balik pintu ini. Buka pelan dulu. Oh. Waduh, banyak yang bisa dibuka ini. Nggak ada. Oh ya udah, kalau nggak ada mah tuh. Aduh, penuh kan? Lepas dulu. Oh, hai. Ini semua ya. Ini buat apa? Kan, siapa yang mau take, mau operate, bisa nggak? Bentar. Kita balik ke scope biasa dulu. Nembus nggak gitu? Kalau nembus ya udah bagus. Dia ngeliat. Mumpung banyak levelnya. Ini juga kan mau upgrade kapasitas. Oh, itu dia. Nice. Ah, nggak bisa nantilah ngambilnya. Ini beneran mau dioperate nggak mau ini? Emang nggak bisa atau gimana? Ah, operate. Operate. Ah. Reverse, ya operate saja. Udah milih operate harus pakai E.
Oh, pakai mouse. Ini ngerakin apanya? Oh, orangnya kali ya di rawel, coba klik. Ini kayak mainan yang di ini. Tuh. Ya ini mah. Oke, ya berarti sebenarnya kita bisa ngehemat senjata pakai itu, ngehemat peluru maksudnya. Hey. Gatal satu. Ah, cuma isi satu doang. Jadi bisa diambil, no. Saya atur lagi ntar. Oke, sebenarnya masih agak nggak rapi, tapi biarin lah. Lanjut. Oh, langsung turun ya. Ya udahlah, turun aja. Kosong kan? Ada uang. Lihat bawah. Ujung banget. Yang over rifle nggak terlalu sih, sebenarnya rifle nggak terlalu over ini. Cuma kena stacknya 10-10 doang. TMB yang over banget mas. Oh, been hurt. Ambil terus karena masih banyak. Lihat map dulu. Oke, ke kiri ya. Emang cuma satu jalannya ke kiri doang. Cepet entah itu ini enggak. Soalnya suara SD-nya distort gitu. Terlalu sering neon, neon, neon gitu. Jadi nggak percaya itu asli beneran rekaman doang gitu. Security switch for the door on the left. Mana tadi yang yellow? Nice. Masih ada yang bisa dibukakan. Flash. Penuh. Cuma sisa satu slot nggak bisa diambil berarti. Mungkin kalau iya bukan itu maksudnya mah mau ngebuka itu nanti aja deh. Tahu yang itu. Wow, ini ada lagi. Oh, pistol lumayan, pistol mah. Wow. Oh, asli ini ternyata. Oke. Okay. Di mana dia? Oh, ini. Hai, hey, bro. Kayak apa ya? Shotgun nih. Noh banget coy shotgunnya. Satu. Pecah palanya satu. Nice. Pecah palanya dua. Ah, mati. Helio. Lihat, mbak. I need a card key. Ya. Card key. Kemana kartunya? Oh, ya udah kalau ngambilnya harus kasih. Oh iya yes, itu kartunya. Bagus lah dikasih tahu. Ya udah kesini. Ini dia di belakang ada flash satu. Shit, ada suara yang pakai listrik itu. Gak kelihatan ada apa-apa. Oke. Okay. Kalau gitu. Balik pintu ini pasti. Benar kan? Baru ngomong. Jadi dia bakal membuka pintunya secara otomatis. Kena. Hai. Wosh. Tar. Wah, keluar. Ah, yang keluar itu yang gak ke ini mah. Go 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 go. Posisi gak enak, posisi gak enak, posisi gak enak. Jangan dipaksain. Kalau kali kerja di belakang udah tahu. Isi kau. Nah, dua-duanya. Sip. Santai santai mati dong. Oh aduh, yang nembak juga saya lupa. Pecah palanya. Shit, udah keluar fisik. Nah pala rifle. Oh banyak banget rifle ini. Oh, sih bagus. Go 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 go, go. Telat. Iya, malah kena. Shit, malah keluar. Hampir. Ini patut pun bahaya banget. Untung dapat kuning lagi. Eh, salah. Aduh, sedikit lagi. Flash, belakang ada flash juga nanti diambil ya. Nah, lihat coba. Kosong.
Ini kalau misalnya green herbnya, green yellow herbnya dapat semua, penuh nggak ya buat Leon sama Ashley? Shotgun shell, aduh. Halo, kayaknya musuh juga sih. Oke. Kiri kanan? Kiri atau lurus? Terus ada ini. Hai. Kemudian saya tunggu. Wow, penuh. Save dulu kan. Oke. Berapa menit? Belum 30 menitan. Lanjut dulu ya. Selama belum nge-lag juga sih. Ah, soalnya tempatnya nggak suka. Pecahin. Kayaknya ada lagi yang tadi deh. Bau-baunya gitu. Oh, sudah yang normal lagi. Oh, yang thermal. Nah, combine. Nice. Nah, gitu. Bener kan? Shit, ada durinya itu. Oh, itu. Ada empat. Keluar duri-durinya gitu. Aduh, gak kena. Jangan sampai ini. Shit. Ah, mati kau. Ah, akurasi guys. Nice. Wah, pecah. Nice. Take apa? Oh, level ammo 3. Dari mana itu? Oh, apa itu? Ngapung. Storage room kaki. Oh, iya. Yang buat Ashley. Ruangnya luas banget. Kalau cuma ngambil itu doang kayaknya keenakan deh. Oh, ada rifle ammo lagi. Banyak banget. Ya udah, alhamdulillah kalau banyak mah. Mencet. Lihat. Kau menyembunyikan sesuatu? Wah, shotgun shell. Saya main turn valve aja, nggak apa-apa. Dan keluar, penuh. Pas. What are they growing in this party dish? Mungkin, apa itu? Oh, pintunya. Mungkin bibit-bibit Las Plagas itu. Green herb lagi. Oh, ada rednya juga. Oke, kalau gitu daripada ketinggalan, jadi ya sudah. Sekarang penuh kan, baru kita jadiin. Hai, yang merah ambil, jadiin lagi bolehlah kalau itu mah. Oke. Kemana ini? Keluar. Kok ada option keluar? Jangan. Oh, toko. Butuh tokonya bukan jadinya. Hai toko. Welcome. Got a selection of good things. Is that all? Nice. Fire speed jadi cuma 0,8. Jangan tanya kenapa bisa kayak gitu. Pokoknya bisa aja. Nice. Oh, yellow lagi. Nice, seperti yang saya harapkan. Join boleh tapi jangan semuanya, seperlunya aja. Oke, saya ngatur lagi ya ntar station. Oke. Kita balik lagi. Ya nih, udah beneran kayak automatic rifle. Kalau fast ini cuma 0,8, masih ada. Cepet. Semoga nggak ada. Nggak ada. Oh, ini ketinggalan. Ya, TMP-nya saya jual semua. Masih ngeliatnya over gini. Penuhin, sudah mulai ninggalin barang kan. Makanya jangan, karena nggak mau ada yang ditinggalin. Masalahnya ya buat dijual. Ninggalin itu buat dijual. Saya lupa jalan ya. Kemana? Oh, lurus. Oke.
Kenapa jalan parah? Loh, mungkin musuhnya respawn. Nggak apa-apa. Lagu ah. Wuh, nanti dulu. Aman. Bego dia jangan nembak pas lagi gini ya. Oish, makan apa? Kita coba. Ah. Wah, telat. Eh, kita coba nembak cepat. Nice. Kenceng kan? Bom. Eh, sudah kena. Aduh. Nice. Udah berasa kayak Dragunov ini. Nice. Kenceng. Oke, okay, apa ya? Hah, 24? Benar 24? Apa tadi? Oh, cek doang. What is X-ray? Ini X-rayin apa ini? Gak kelihatan. Ada yang tinggalan gak? Lupa di daerah sini? Gak ada kayaknya mah. Open. Maju. Oh, ini bisa dibuka nih. Oh, enggak. Cuma ada kesini. Ada lagi nih musuhnya nih. Hilang itu. Saya udah kalau hilang udah kepikir sih. Hilang kayaknya sih aslinya. Use the storage room key. Kan? Dia hilang kemana coba? Kok bisa? Berarti kuncinya mungkin ada lebih dari satu. Oh ini nih. Kalau enggak. Oh, kirain. You okay? Come on. Let's get out of here. Ayo kita kabur. Oh, end of chapter. Ya, kayaknya segini aja dulu. Makasih udah nonton. Nanti kita lanjut di episode selanjutnya besok. Like and comment if you enjoy, subscribe to Gamekanina. Don't get to see you in the next part of this game.